Nah, ini saya sekarang mau mencoba menu-menu yang lain nih, teman-teman nih, yang masih penasaran ya. Saya akan mencoba nih menunya King Resto nih. Saya mau pesan apa nih, Mbak ya? Yang paketnya 15.000 deh, paket apa sih? Yang 15.000, Mbak, dengan bahasa apa ini? Yang 15.000 paket capcay tapi belum ada. Oh, belum ada. Yang adanya yang apa? Ada ini udang sama ayam. Oh, ya udah sama ayam enggak apa-apa deh. Udah sama ayam nih dengan bahasa apa nih, Mbak? Sama Mbak Ning. Sama Mbak Ning nih. Ini dengan Mbak Ning ya ke sini, teman-teman. Belinya sama Mbak Ning nih. Orangnya ramah sekali nih ya, datang ke sini. Nih King Resto nih ya. Nanti saya akan mencoba juga nih. Itu yang punya Mbak Ning nih, Mbak Ning potlot ini. Ini guru saya ini yang luar biasa ini. Nanti saya akan mencoba ini loh, es gempolnya Mbak Ning ya, es gempol peret ya. Rasanya kayak apa sih rasanya? Oh, manis banget ya. Manis sekali, Mas. Ini dengan Mbak siapa ini, Mbak? Dengan Mas siapa juga ini? Saya Mas Kolil. Dari mana Mas Kolil? Orang Dublatung, aku cepu, Mas. Iya, Jojo. Iya, aku kan satu grup sama Mbak Ning ini, satu kain. Ini dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Kusnul, sudah habis berapa mangkok Mbak Kusnul? Oh, 3 mangkok loh, gila. Ternyata kuat makan banyaknya, minum es sampai 3 mangkok. Nah, dengan jangan lupa Mbak Kusnul sama Mas Kolik ajak teman-temannya ke sini. Ya, keluarga juga dan teman-teman lainnya diajak ke sini supaya tahu kampung UKM ya. Karena kan ini masih pembukaan. Kesan-kesannya apa nih Mas Kolik setelah datang ke kampung UKM ini? Wah, ternyata ramai ini membuka UKM baru. Ramai ya, apalagi kemarin pas ada Pak Bupatinya. Wah, luar biasa Rangu sekali. Kompak, harus iya, harus dong. Karena kampung UKM punya moto satu untuk dunia. Ya. Terus masukannya apa nih Mas Kolik? Masukannya loh supaya lebih bagus lagi. Wah, ya. Saya di sini terkesima sekali, Pak. Oh, terkesima sekali ya. Oke, positif. Positif ya. Pelayannya juga bagus-bagus. Ya, pokoknya dia ramah-ramah ya. Ya. Nanti saya akan mencoba punya Mbak ini juga nih. Kan satu teman juga sedengan saya nih. Mbak Ning, saya peseninnya Mbak Ning. Es gempol pleret kayak apa rasanya ya? Yang kurung pernah mencoba nyong nggih. Wetenge wis kencot sama nawan ya. Kurung madang nyong ya, seger-seger. Oke, Mbak Ning. Ini Mbak Ning ini pelatih saya nih kalau di UKM nih. Kemarin saya dilatih juga di Kecamatan Sepu. Bikin apa ya Mbak Ning kemarin yang Mbak Ning? Donat. Oh, donat. Iya. Sama ini ya Mbak Ning apa kue marmer sama yang ada wijennya itu Mbak Ning ya. Nah, ini Mbak Ning nih. Iya. Onde udah ketawa. Jadi ondenya bisa ketawa-ketawa kalau dimasukin minyak goreng ya. Hahaha gitu ya. Mbak Ning orangnya sabar sekali nih Mbak Ning nih kalau ngajar ya. Mbak Ning sama Bu Rahayudinata juga pengajar juga nih ya. Orangnya sabar sekali nih. Nah, iya ini es gempolnya. Isinya apa aja Mbak Ning? Ah, es gempolnya. Ada pleret. Oh, iya, pleret. Sama, pleret apa sih Mbak Ning? Pleret yang orang mudeng. Pleret itu mas kan. Oh, orang ke pelarak ora ya. Tak kira ke pelarak. Pleret. Oh. Pleret yang aku jenenge kali, kali pleret jenenge kali. Bukan bukan. Iya, Bro, nang Banyumas jenenge pleret itu kali. Nang kene ternyata pleret itu minuman, Bro. Iya. Minuman. Minuman kumbre. Minum oh dialek Jawa anu Mas. Dari, oh, dia nyong nyong. Oh ya boleh ya kok ya. Dari tepung beras. Oh, terbuatnya kan tepung beras dikasih gula halus. Ya, dikasih gula halus. Iki jenenge es gempol pleret. Nah, buat teman-teman yang ada di luar sana yang belum pernah mencoba, datanglah ke ininya Mbak Ning ya. Nah, ini loh teman-teman. Semangkok isine akeh banget, guys. Sampai wetenge nyong kowar. Cuma 7.000 rupiah, teman-teman. Nih, ini mas-mas yang dari Blora tadi sudah habis 3 mangkok nih ya. Saking enaknya, saking luar biasa. Halo nih, 7.000. Oh, orangnya nggak mau ngalih nih Mas Holik. Masih betah di sini, katanya mau nginep nih di sini. Mau nginep di sini ya. Nah, ini akan saya mencoba nih. Akan saya coba dulu gimana Mbak Ning ya. Selesai ya. Tak coba di sini aja deh. Nah, coba di sini deket Mbak Ning nih. Nah, deket Mbak Ning nih. Tak coba. Ini loh, saya dapat permintaan dari teman-teman suruh mereview nih. Biar jelasin dong menunya apa aja, cuman jangan cuman ngoceh ora karuan gitu. Ini nah. Umuk toh. Iya. Iya ya. Tanpa bukti toh. Iya, cuman ngomong kayak umpruk ora bukti ya, Bro. Bener ya, Bro. Kok jenenge umpruk, Bro. Nah, ini nih. Oh. Oh, nak kene jenenge gembus. Nanggurnya ketepo, Bro. Iya. Nih, apa oh, sini kasih lihat banding. Nah, ini nih esnya ada santan nek. Ada gula putih baning ya. Kayak sebutir-butir apa baning kayak cengil. Gempol ini namanya. Oh, gempol. Yang ini. Oh, nah ini jenenge ondol. Dulang ate, dulang ate. Oh, nah ini nih. Ini jangan baning biar aku makan sendiri aja baning. Nah, ini apa baning jenenge? Pleret. Oh, ini ojone pleret. Pleret loh teman-teman, bukan pelorotan ya. Namanya pleret ini. Warnanya pink, warnanya pink. Ini akan saya coba nih.
Mas Solik aja sudah habis 3 mangkok. Saya bisa lebih dari 3 mangkok enggak Mas nanti ya? Harus. Jadi kan blorannya mana Mas? Saya Randu Blatung. Oh, saudara saya juga Randu Blatung ya Mas bilang. Lah ayo kan nanti pindah rasa. Ya. Namanya Mas Didi yang punya bengkel Mbak Lilin. Oh itu. Bengkel, iya itu saudaraku sing kemarin gitu. Mbak Sun baru meninggal tanteku. Oh nggih siap. Yo di anu to nak. Itu dulurku. Nak pas dahar yo diketokno to. Oh iya Bang. Oh iya promosi kok. Apa ora mejane angel ya? Keprima ya. Keprima ya. Nah, aku. Oh, nangen ya. Oleh enggak enak banget enggak usah jadi merepotkan. Nah, anu ya. Nah, enak-enak wis. Banyak karo jagung enggak apa-apa ya. Seperti sepenting keton ya. Nah, yang penting keton. Nah, yang penting keton. Aja lali sih, langsung tak sap. Iya, Bro. Subscribe subscriber, Bro. Jangan lupa subscribe Ari di sini ya, Bro. Sampean channel-nya apa, Bro? Nanti saya subscribe. Iya. Tak promosi ke teman-teman saya. Siap, siap. Kita saling bantu-membantu, Bro. Oke. Siap. Rasanya mantep, dingin-dingin, empuk, menyegarkan ya. Esnya juga itu esnya bolong-bolong nih, sama banyak ya. Oh, es kristal ini. Maklum wong kampung orang ngerti es kristal. Maklum nyong wong kampung. Iya. Seger banget ya rasanya. Wah, seger aku habis dapat. Seporsi 7.000 rupiah. Parah banget. 7.000 perak. Ini bentuknya kayak bakso loh Mbak Ning. Iya. Ya. Gempolnya ini kayak ya, ini dari tepung beras. Oh, ini dari tepung beras nih Mbak Ning nih. Kalau Mbak Ning pinter buat bikin kue-kue karena dia pengajar juga, makanya dia pinter bikin masakan macam-macam. Sama dengan Bu Heni. Bu Heni juga pinter. Berarti kita mau ngisi ini kan mau ini, si mas gini, ini anu. Es gempol. Pak ngerti. Mimpin gue mau. Kira? Jo, kamu kumpulan orang. Kira ngepol. Kamu mimpin anu kamu lu, wong anu rapat. Anu ning gone ngerti. Ayo Bandung. Bro, saking segernya aku nemakan pakai sendok kan kesuwen ya, Bro. Tekoko bae, Bro. Saya jenenge apa, Bro? Duyu. Oh, Duyu penanggon. Oh, penanggonnya jenenge Tekoko. Kalau jenenge Tekoko bae kok. Tekoko sendok kesuwen. Tangan bae wis suwe aleman. Aja lali lho, ese dikremus lho ya. Wow. Seger, Bro. Ese kok dikremes aku nurut ke Mas Kol kok dikremes. Ora apa-apa, dadi untungnya malah kuat sehatnya. Iya, sehat. Aku eling benu bulu terus. Nah, benu bulu kancane jenengan berarti. Hmm? Benu bulu. Benu bulu. Ya. Anu ke tantangan Mas Holis, aku kon krujuk es dia bener. Iya, es kristal e kudu dikristal, tapi kuat kok. Tadi rotinya Bu Heni juga satu kenyang loh Mas Holis, sobat loh enak banget loh. Iya. Udah aku sup-supnya ya. Ada supnya lembut. Bareknya mau ketok tadi barek. Barek tenang. Ini asli Cepuk apa asli Banyumas sih? Nang Banyumas, Bro. Oh, nang Banyumas. Hadir Cepuk sudah 10 tahun. Cuma ngomong bahasa kene ora bisa kagok 10 tahun. Iya, ora tahun iki. Di sini 10 tahun. Oh, masih lama 10 saya. Tahun. Saya di Randu 22 tahun. Ya kan aku sih ini Randu sampean. Asli mana? Saya kan Demak saya. Oh, Demak. Demak kota Kiai itu loh, kota Kiai. Iya, saya juga Kiai ini. Cuma kopiahnya belum tak pakai. Loh. Jadi orang gemian, kata orang kampusan Demak tuh katanya nggak ada berdek, nggak ada berduk apa ya Bro? Alay, katanya. Ini toko kopi es gembola ya, saking ngelakas, saking ausan ya. Toko kopi es rungte aja nganu lo ya. Saya sedih kelekai. Ah, wes, saya kuat yang gue kan. Lepas, nyaman benda nih. Bok, benda nih hilang. Wah, segera Mbak Ning, habis Mbak Ning sampai kurang, cocok bikin ketagihan, nanti saya akan ajak teman-teman saya deh, saudara-saudara saya berkunjung ke sini, suruh nyobain es gempolnya Mbak Ning nih, pokoknya mantap di kampung UKM Blor satu untuk dunia. Donatnya juga enak loh Mbak Ning, yang kemarin-kemarin tuh loh, yang kecil mini tuh iya, mendul, donatnya juga enak loh, jos gandos, endol marendol. Nih, sentong ya, entong, kasih asetok. Iya, aset dikonsumsi. Asetnya mau mangan ya. Enggak untungnya copot. Rasanya mantep es gempolnya Mbak Ning ya, luar biasa ya. Oke.
jangan lupa like, comment, subscribe channel saya Ari DJ. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nanti saya akan berkunjung ke stan-stan yang lain ya. Ini kan teman-teman saya semua. Jangan sampai pelanggan belum selesai. Betul. Oh, iya. Makanya saya di sini harus gila. Isinya harus hilang lah. Ya untuk menjadi rasulnya kita malunya harus hilang ya bro. Ya, siap. Iya. Oh iya, ini Pak Gabriel juga nih. Nah ini tadi saya. Oh tadi sudah ini Mbak Ida ini tadi nih Bu Guru ini. Aku sudah wawancara dengan teman-temannya. Ini juga orangnya baik hati, ramah dan tidak sombong. Itu teman-temannya itu lagi duduk dari sana. Yang punya Blora. Iya yang punya Blora Mbak Ida. Makasih Mbak Ida ya yang punya Blora. Orangnya lucu. Lucu. Iya orangnya lucu, super humble orangnya.